Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan bacaan kitab Munyatul Musalli. Malam ini terus kita masuk kepada tajuk disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah yang berikut. Muka surat 52. Disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah berikut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah seperti berikut. Baik, malam ni kita masuk kepada sujud sahwi. Sujud ni ada beberapa jenis sujud. Ada sujud yang solat biasa ni, kita sujud dalam solat biasa tu sujud. Rukun-rukun sujud kita dah belajar sebelum daripada ini. Baik, malam ni kita masuk sujud sahwi. Sujud tu sujudlah. Mana kita meletakkan anggota-anggota sujud kita, maka kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahwi artinya lupa. Sahwi artinya lupa ataupun lalai. Maknanya ada tempat-tempat tertentu yang kita lupa ataupun kita lalai ataupun kita tak tahu, maka disunatkan kita sujud sahwi. Ada pula sujud, nama dia sujud tilawah. Bukan sujud sejadah, sujud tilawah. Bagi sebutan, bagi betul. Nah, bukan sujud sajadah. Sujud tilawah. Sujud tu makna sujud, sajadah pun sujud, ia sujud sajadah. Sujud, sujud. Sujud apa? Perbetulkan balik. Nah. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Sujud sajadah artinya sujud, sujud. Sujud apa? Sujud tilawah. Betul, kita sujud kerana kita baca ayat sajadah. Ayat sajadah, sujud tilawah. Betul. Nah. Baik, tuan-tuan. Jadi istilah-istilah pun kadang-kadang kita sebut tak betul sebab kita ambil daripada orang yang tak betul juga sebut. Jadi bila tak betul, diturunkan tak betul, tak betul, tak betul sampai habis tak betul. Jadi sebutan biar betul. Samak dengan sertu beza. Samak ni kulit binatang. Kulit binatang yang mati tidak disembelih. Binatang halal tapi tak sempat sembelih. Lembu mati jadi bangkai. Kambing mati di bangkai. Kulit dia kita nak buat dompet, kita nak buat apa-apalah yang kita nak guna. Jadi kita kena samak kulit tu, nama dia samak. Yang anjing dengan babi itu bukan samak, tu sertu ataupun basuh 7 kali. Salah satunya air tanah. Sebutan biar betul mula. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud sahwi, satu lagi sujud syukur. Jadi tiga jenis sujud yang ada di luar solat. Sujud sahwi dia dua rakaat, dua sujud. Sujud sahwi dia dua kali sujud. Sujud tilawah sekali sahaja. Sujud syukur sekali sahaja. Kadang-kadang imam terlupa dia sujud sahwi sekali. Dia sujud sekali, lepas tu assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana kita nak buat? Nah, jo. Ini semua ni kena mengaji mu. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati. Tengok beberapa tempat yang kita disuruh untuk sujud sahwi dulu. Macam mana nak sujud selepas daripada ini kita baca. Baik, yang pertama, bagi sesiapa yang meninggalkan mana-mana satu sunat ab'ab. Sunat ab'ab kita dah baca sebelum daripada ini. Kalau kita tinggalkan sunat ab'ab, sama ada dengan sengaja atau terlupa, maka kita disunatkan sujud sahwi. Sunat ab'ab apa dia? Kalih belakang balik. Return to the back balik. Tengok belakang balik. Muka surat 51. Tu, dia bagi 8 tu. Itu sujud apa dia? Sunat ab'ab. Satu, duduk bagi tasyahud awal. Tahiyat awal. Dua, bacaan tasyahud awal. Tiga, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Empat, berdiri bagi membaca kunut. Lima, membaca kunut. Enam, selawat ke atas Nabi selepas kunut. Tujuh, selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Lapan, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Ha, lepas ni tu imam tanya hak nak nikah. Nah, berikan sunat ab'ad. Sebutkan. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati. Kalau kita tahu sunat ab'ad, bila kita tinggalkan dia, sama ada dengan sengaja ataupun terlupa, barulah kita tahu nak sujud sahwi. Kalau sunat ab'ad tu pun kita tak tahu, macam mana kita nak sujud sahwi? Itu persoalan dia. Sebab tu kita kena tahu yang mana sunat ab'ad dan yang mana sunat hay'ah. Apa sunat ab'ad? Sebab dia lapan. Hay'ah tu banyak. Tidak terkira banyaknya. Tak payah apa. Yang banyak tak payah apa. Apa yang sikit. Kita mengaji tajwid. Huruf ikhfa ada 15. Izhar ada 6. Ikhlas ada 1. Hak 1, hak 6 tak payah. Doa apa? Apa? Hak 15. Tu dia. Tengok apa? Surah ayat ikhfa apa? Surah huruf ikhfa apa? Baca sekali. Jengkreng. Nah. Apa yang banyak, yang sikit tak payah lah. Begitu. Cara nak ngapal pun dia ada cara dia lah. Tuan-tuan ada tip dia. Dah kena mengaji semua. Semua ni kena mengaji. Tak boleh duduk saja. Baik, bila kita dah tahu, kita dah hafaz mana satu apa dia sunat ab'ad, maka kalau kita terlupa ataupun sengaja pun tak apa. Nah, maka kita disunatkan sujud sahwi. Contoh tasyahud awal, biasa dua tu yang paling penting. Tahiyat awal dengan kunut, hak tu paling penting. Hak lagi-lagi tu dia berkaitan dengan tahiyat dan kunut tu saja. Nah. Kita tertinggal apa dia tahiyat awal. Sama ada kita tertinggal ataupun kita sengaja tinggal, tak apa. Sujud oleh sahwi. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita ada 3 minit. Nak terlewat bangun Zuhur ada 3 minit. Selepas ambil wuduk tu ada 3 minit nak masuk solat Asar. Kita lompat lah, tak payah tahiyat awal tak payah. Terus bangun kepada rakaat 3, nanti sujud sahwi. Sujud sahwi lebih pendek daripada baca tahiyat. Kita nak ambil masa kita 3 minit. Tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian, tinggal dengan sengaja ke, tinggal dengan terlupa ke, tak batal solat sebab dia bukan rukun. Oleh kerana itu, bila imam bangun terus ke rakaat 3, jangan duk kacau dia. Jangan kata subhanallah, itu bukan rukun. Tuan-tuan, nah, ingat semula. Tahiyat awal dan kunut bukan rukun, dia adalah sunat ab'ad. Bila imam tak duduk tahiyat awal, bila imam tak baca kunut, jangan pandai-pandai kata subhanallah. Tak payah, ikut sahaja lah.
Kita akan sampai tempat dia. Tengok apabila kita kata subhanallah, apakah masalah yang akan berlaku jika kita kata subhanallah? Kalau imam tu tak betul-betul ada ilmu, apa akan berlaku? Tengok lepas ni. Coming soon. Tuan-tuan, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, ingat molek aduk mengaji ni. Nah, jangan sebut subhanallah bila imam tak duduk tahiyat awal dan imam tak baca kunut, sebab dia bukan rukun. Baik, tuan-tuan, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Satu, selesai tempat tu. Yang kedua, bagi sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang membatalkan solat, jika dibuatnya dengan sengaja, perbuatan ni kalau dia buat dengan sengaja batal, tetapi tidak batal kerana terlupa. Tapi kalau dia terlupa tak batal. Ulang mula. Ayuh ni tuan-tuan. Kita melakukan sesuatu perbuatan, bukan perkataan, perbuatan. Perbuatan itu kalau kita lakukan kalau kita lakukan dengan sengaja batal. Tapi kalau kita terlupa tak batal. Nah, makna kalau kita terlupa buat benda tu, yang inilah disunatkan kita sujud sahwi. Kalau sengaja tak payah sujud sahwi dah, memang batal dah solat. Saya ulang mula. Kalau kita buat dengan sengaja tak payah sujud sahwi, sebab apa? Solat kita dah batal. Batal tak perlulah sujud sahwi. Solat mula. Tapi kalau kita buat dengan tidak sengaja, barulah, sebab dia tak batal, barulah kita disunatkan sujud sahwi. Apa dia? Contoh seperti memanjangkan rukun yang pendek. Rukun kena kira tuan-tuan. Rukun yang panjang, panjanglah. Rukun yang pendek, pendek. Kita tak boleh buat rukun pendek lebih panjang daripada rukun yang panjang. Kalau sengaja batal. Kalau sengaja batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Tapi kena sujud sahwi. Tuan-tuan, ibadah muslimat yang dirahmati sekalian. Rukun yang pendek. Ingat, saya nak tanya pun jauh. Sebab tu saya setergi kat sini. Rukun yang pendek, nak tanya belakang pun jauh. Hak depan pun jauh juga. Cikgu tak boleh tanya dia. Lingo tak apa dengar. Rukun pendek ada dua sahaja. Ingatlah dulu, kini, selamanya. Tidak, dengan duduk antara dua sujud itu sahaja. Rukun-rukun hak perbuatan ni yang pendek dua tu je. Tidak, dan duduk antara dua sujud. Tu saja. Hak lain semua rukun panjang. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita rukuk, Allahu Akbar rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kita sudah i'tidal. I'tidal tu kita duk lebih panjang daripada rukuk. Tak boleh. Nah, rukuk kita kata 3 second. Buat contoh. Allahu Akbar subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Waktu sambung baca doa lagi, panjang lagi. 5 second. 6 second. Rukuk 3 second. Tidak 6 second. Mana panjang? Mana panjang? Tidak panjang. Batal solat. Sengaja batal. Kena ukur. Kita rukuk dengan tidak tu mana panjang. Tuan-tuan, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, hati-hati. Kalau tak sengaja tak apalah, tak batal. Tapi kena sujud sahwi kalau kita tahu. Kita duduk tidak lebih panjang daripada rukuk, tapi tak sengaja. Kita sujud sahwi. Tapi sengaja buat daripada awal, nak duduk lama tidak, batal. Kecuali liha jatin, kerana hajat, keperluan, tak apa. Contoh nak baca kunut, memang panjang. Kita rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Nah, sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Memang dia panjang. Lebih panjang daripada rukuk. Tapi tak apalah sebab baca kunut. Ataupun kita nak menghormati mazhab lain. Kita pergi Mekah. Imam dia Hanbali. Kita belakang Syafi'i. Kita ada kunut. Dia tak ada kunut. Hanbali. Subuh. Maka imam hajat haram, sami Allah liman hamidah, dia berdiri tu lama. Sebab dia nak bagi hak mazhab Syafi'i baca kunut. Itu keperluan.
tak apa. Nah, tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati. Tapi kalau kita panjangkan iktidal tanpa keperluan dengan sengaja, batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Tapi kita dituntut untuk kita sujud sahwi. Bila? Nanti kita baca. Baik, tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian. Cikgu okey, cikgu? Cikgu setakat ni okey? KKO? Okey, okey, kita jalan. Tak okey, kita ulang mula. Ngaji tak payah kalut-kalut, janji faham. Nah. Ni kalau tanya mula jengkereng ni. Baik, tuan-tuan, kepada muslimat yang dirahmati satu-satu. Yang kedua sama juga. Duduk antara dua sujud tu lebih panjang daripada sujud. Sujud 3 second, duduk tu 6 second. Sengaja batal, tak sengaja sujud sahwi. Kalau kita sujud Allahu Akbar Subhanar Rabbil A'la baca sekali saja. Tak baca pun tak apa, dia sunat, tapi baca sekali ya. Subhana rabbiyal a'la. Lepas tu Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Hak mana panjang? Tidak panjang, dia sujud. Ngaja batal. Tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Hati-hati ya, nah. Rukun pendek ini jangan jadi lebih panjang daripada rukun lain. Dua rukun ini. Ingat, itu nombor dua habis, tuan-tuan. Mana sengaja batal, tak payah sujud sahwi sebab dah batal. Kalau tak sengaja, kena sujud sahwi. Disunatkan kita sujud sahwi sebab apa? Sebab kita lebih panjangkan rukun yang pendek daripada rukun yang panjang. Yang tiga. Bagi orang yang memindahkan rukun kauli. Rukun kauli. Baca Fatihah. At-tahiyyat. Tahiyyat kita di tahiyyat akhir. Assalamualaikum, bagi salam, tu rukun kauli nama dia. Baik, orang yang memindahkan rukun kauli yang tiada membatalkannya seperti membaca Fatihah di dalam rukuk. Fatihah dia baca dalam rukuk. Tadi baca dah Fatihah. Waladhdallin amin, rukuk 3. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah lagi. Orang panggil dia lebay Fatihah. Semua Fatihah. Qiyam Fatihah, rukuk Fatihah, i'tidal Fatihah, sujud Fatihah, lebay Fatihah panggil. Allahu Rabbi. Dia tak batal. Tak batal solat. Baca Fatihah masa rukuk, baca Fatihah masa sujud, tak batal solat. Nah, ataupun kita baca tayat akhir masa qiyam. Baca tayat akhir masa kita duduk antara dua sujud. Dia tidak membatalkan solat, tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kita baca tidak kena pada tempat, maka kita dijabarkan. Dijabar artinya dituntut kita menampung kecacatan itu dengan kita sujud sahwi. Tapi yang ini jangan berlaku lah. Jangan berlaku. Tapi dia akan berlaku kepada orang-orang yang solat dalam keadaan yang dia tidak bersedia. Nah, tak sedia. Dia balik sampai rumah pukul 4:30. Pukul 6:30 solat asar. Dia balik lewat sikit dari tu. Balik tu dia nak mandi-mandi, dia nak solat. Bini pula popek-popek, hampir mana tak bagi tahu, telefon tak jawab. Hampir mana? Nikah baru ke? Bini jenis tu. Dia bukan boleh. Tu. Balik lewat ke nikah baru. Hei. Hang gelak apa? Jadi kita pun nak marah. Kita lewat dah ni. Allahu Akbar. Tu rukuk-rukuk. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Dia tak ingat. Tadi dia baca dah Fatihah. Lepas tu rukuk dia baca pula. Nak marah bini punya pasal. Rukuk je Fatihah. Ataupun rukuk. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatulillah. Baca tahiyyat. Dalam keadaan kita macam tu. Mungkin kita akan silap baca. Mungkin akan berlaku. Nah? Tak apa. Bila kita silap baca situ. Maka tak apa, tak atas. Ni rukuk Allahu Akbar. Patut baca Subhana Rabbiyal Azim. Dia pergi baca Fatihah. Waladhdallin amin. Tadi Fatihah dah. Fatihah pula. Berhenti. Takbir mula. Allahu Akbar. Bodoh. Boleh kata bodoh. Hak tak reti fardhu ain bodoh. Tuan-tuan. Nah, sebab Nabi kata jahil. Jahil ni tak reti fardhu ain. Fekoh tak reti
Akidah tak erti, tasawuf tak erti, bodoh. Melayu kata bodoh, Arab kata jahil. Bahasa lain tak boleh kata jahil. Tak erti matematik, tak boleh kata jahil. Dia bukan fardu ain. Yang tu tak boleh kata bodoh. Kurang cerdik. Tukar. Nah, tuan-tuan, semidam, muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok, ada tempat boleh kata bodoh, ada tempat tak boleh kata bodoh. Tak payah, dia tidak membatalkan solat. Nah, yang batal solat ni rukuk dah. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la bihamdi, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, rukuk mula. Batal. Menambah rukuk tak boleh. Tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, rukun rukun fi'li tak boleh buat dua kali. Nah, rukun kauli tak apa. Baca time mana pun tak apa, tapi kena sujud sahwi. Nah, sebab tidak pada tempat. Baca pada tempat tak apa. Baca bukan pada tempat tak batal solat, tapi disunatkan sujud sahwi. Sebab apa? Dikira cacat dah kita buat benda tadi ni. Sebab tidak pada tempat. Baik, tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Atau membaca tahiyat pada qiyam. Patut baca tahiyat akhir. Masa berdiri itu dia baca tahiyat sama jugalah. Nah, dia tidak batal solat. Kalau kita sedar berhenti itu. Nah, lu baca sampai habis pun tak apa, dah tak sedar. Tengah baca, baca sebaris ya. At-tahiyyatul mubarak. Silap. Berhenti itu saja. Berhenti itu saja. Baca lah Fatihah. Nah, nanti kita sujud sahwi. Baik, tuan-tuan. Ibadah muslimat yang dia selesai. Tiga. Okey, cikgu. It's very good. Everything clear? Yang keempat, melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan solat disebabkan dia tidak berhati-hati tahaffuz di dalam solatnya. Dalam solat ni kita kena hati-hati, jangan buat benda-benda yang pelik lah, tuan-tuan. Walaupun dia tidak batalkan solat, kalau kita buat maka kita kena sujud sahwi nanti. Contoh, perbuatan yang kita buat tidak membatalkan solat. Kita bergerak ke solat. Itu kita bergerak 1, 2. Lalu 1, 2, 3 batal lah. 1, 2 berhenti. Habis tu bergerak pula 1, 2. Tak main gitu. Pergi depan 3, 2 kali. Lepas tu patah balik belakang. Lepas tu pergi ikut kanan pula. Lepas tu pergi ikut kiri, batal solat. Tak batal. Tapi pelik tau. Solat apa gini? Mazhab ayah pain ke apa? Pergi 2 kali depan berhenti. Lepas tu patah balik belakang 2 kali berhenti. Lepas tu pergi depan balik. Lepas tu pergi kanan pula. Tapi dia 2, 2, 2 je lah. Tak atas. Tapi pelik lah. Sujud sahwi. Orang tak pernah buat lah. Itu contoh. Kalau ada jenis-jenis tu. Nah. Baik, tuan-tuan. Terima kasih muslimat yang dirahmati. Kalau dia buat perkara yang tidak membatalkan solat, tapi nampak pelik, maka dia sunat sujud sahwi. Jangan buatlah, maksud dia makruh. Atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'ad. Dia syak, aku kunut kedok ni, aku tahiyat awal kedok, jadi syak. Seperti kunut atau tasyahud awal, seperti mengesyaki adakah yang baca kunut atau tidak, syak. Maka kita sujud sahwi juga. Nah, macam tu. Okey, 4 dah. Banyak lagi ni, tuan-tuan. Boleh ingat ke tidak? Wallah malam. Nah, kita punya ni memori kita. Cikgu apa memori? 500 ke 1200? Yang tu hard disk. Nah, ataupun SSD tu tak apa. Ada 120, ada 240, ada 500, ada 1000. Nah, yang tu hard disk dengan SSD kita ni. Kita ni tak terbanyak ni. Banyak sangat. Kita punya memori kita terlalu banyak. Kita boleh buat apa sahaja dengan memori yang kita ada. Cuma kita pandai guna ataupun tidak sahaja. Baik, tuan-tuan, kepada muslimat yang dirahmati sekalian, cuma jangan buat benda yang boleh melemahkan akal. Jangan minum air yang dimasuki semut, jangan. Nah, jangan membaca nama di atas batu nisan. Pi ziarah sudah. Nama sah duk baca. Zahur dah mak kita. Pi baca pula. Orang dah mati jangan baca nama dia. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Nah. Buat benda-benda boleh menguatkan akal. Melihat ikan dalam kolam. Menguatkan akal. Makan buah kismis. Sehari 21 biji. Mulai lah. 21 biji. Menguatkan akal. Nah.
pesan anak-anak, jangan melancak. Cikgu tahu melancak. Masturbasi, tahu. Tak erti juga, tak payah. Mengeluarkan mani dengan sendiri, budak-budak lelaki lah. Budak perempuan jarang. Juga akan melemahkan akal. Ngaji tak boleh. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Baik. Yang kelima, syak pada melakukan solat. Umpamanya adakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Yang ni biasa. Yang ni boleh kata semua orang tahu. Maka wajib dikerjakan 1 rakaat lagi. Kerana kembali kepada asalnya tidak dikerjakan. Demikian juga jika hilang syaknya sebelum memberi salam ketika berada dalam rakaat yang keempat, kerana berbelah bahagi taradud, Arab kata taradud, kita kata berbelah bahagi, keliru pada yang terlebih itu. Jadi kalau kita syak 2 ke 3 pakai 2, pakai hal sikit, cakap ni tak boleh, dia pergi kata kita batal lah. Kalau tak sengaja tak batal, tu imam lebih tu tak batal. Jadi rahmati sekalian, jadi syak pakai yang sikit. Kalau menikah, cikgu menikah, aku menikah 1 ke 2, aku menikah 1 ke 2, nak pakai mana? Pakai 1 lah. Kan pakai 2. Baik, yang tu, yang ni yang kelima, yang ni biasanya orang tahu lah. Kau tak tahu berat solat lama ni, sebab yang ni sentiasa berlaku. Bila dia sentiasa berlaku, kita mudah ingat. Yang payahnya hak jarang-jarang berlaku, bila berlaku jadi keliru lah. Lah kali berhenti solat mula. Baik, tuan-tuan, saya bidang muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ke-6. Okey, tengok yang ni. Yang ni tengok betul-betul, tuan-tuan. Nah, tengok betul-betul. Yang ni banyak berlaku ni. Yang ke-6. Jika ditinggalkan tasyahud awal. Makna tidak duduk tasyahud awal. Tak kisah sama dia sengaja ataupun tidak. Baik, yang ni tak sengaja nah. Lalu berdiri kira-kira sampai kepada had yang melebihi had rukuk. Dia duduk, dia bangun tu Allah sampai tahap tu. Ni rukuk ni. Dia bangun lebih daripada tahap rukuk, dekat dengan qiyam dah. Tetapi belum lagi berdiri yang memadai hak qiyam. Mana ni macam ni qiyam, macam ni rukuk. Dia bangun tengah tu. Lebih pada rukuk, tak sampai pada qiyam. Antara qiyam dan rukuk sampai tahap situ. Atau dia baik, satu-satulah dia buat, dua-dua ni payah. Nah, okey. Maka bila dia teringat semula, ni kira dia tak sengaja ni. Dia terlupa duduk. Dia Allah sampai situ. Dia teringat dia tak duduk tasyahud awal. Maka dia duduklah semula. Dia turun duduk semula baca tahiyat awal. Nah. Lepas tu dia solat macam biasa. Nanti tak apa. Nanti dia sujudlah sahwi. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Yang tu sahaja sunat sujud sahwi. Tapi kalau yang tu je, kalau yang lain pada tu tak sunat. Lain pada tu tak sunat. Kita bangun baru sampai tahap rukuk, baru sampai tahap rukuk, kita teringat, kita turun mula baca tahiyat. Yang ni tak sunat sujud sahwi. Ataupun lebih bawah daripada rukuk. Sama kita naik tu sama ada sebelum rukuk ataupun sampai tahap rukuk, kita teringat, kita pun turun semula. Yang ni tak sunat sujud sahwi. Kalau kita sujud batal solat, menambah sujud. Beringat boleh. Saya ulang mula. Kalau kita bangun, tahap bangun kita sama ada sebelum rukuk ataupun sampai hak rukuk, kita teringat tak duduk tasyahud awal, kita pun duduk semula. Tak sunat sujud sahwi. Kalau kita sujud nanti dikira tambah sujud. Tambah sujud batal. Mulalah. Geng-geng lah ni, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia hak boleh sujud sahwi ni bila kita melepasi tahap rukuk dan belum sampai qiyam. Itu sahaja yang sunat sujud sahwi kalau kita turun semula. Nah.
Kalau kita tak turun memang kena sujud sahwi sebab kita tak duduk tasyahud awal, tak melakukan sunat arba'ah. Tapi kalau kita sudah bangun sampai peringkat qiyam, dah tetap dah, kita teringat kita tak duduk tasyahud awal, kita turun semula, hak tu batal. Oh, sudah. Cikgu okey setakat ni? Ulang mula? Tak apa boleh, Anah? Okey, clear. Tuan-tuan, siapa dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, yang ni kita kena perhalus. Takut kita pergi sujud yang tak sunat sujud. Hak sunat sujud, kita sujud tak apalah. Bila tak sunat kita pergi sujud, menambah rukuk, menambah sujud. Bahaya pada solat kita. Maka lebih baik kalau kita tak pasti, jangan sujud sahwi. Kalau kita tak pasti ini sunat sujud ke tak, jangan sujud. Sebab tak sujud tak batal solat. Dia makruh saja. Sebab sujud sahwi itu sunat sahaja. Pastikan betul-betul tempat ni kita kena sujud sahwi. Kalau kita tak pasti kena sujud ke tak, kena sujud ke tak, tak payah sujud, lebih selamat daripada sujud. Sebab tak sujud tak batal solat. Sujud takut batal sebab menambah rukun sujud, sedangkan kita tak sunat pun sujud situ. Nah, beringat, beringat. Tuan-tuan, terima kasih semat yang dirahmati sekalian. Sama juga atau ditinggalkan kunut tetapi kembali semula sebelum sempurna sujudnya, seperti dahinya belum lagi sampai ke tempat sujud. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allah, dekat-dekat nak sujud teringat, tak baca kunut, bangun mula. Allahu akbar. Allahumma hdini fi man hadai. Dia belum letak lagi dahi. Nah, letak dahi tak boleh bangun dah, letak dahi bangun batal. Macam berdiri betul, duduk mula batal. Letak dahi dah sujud, bangun semula baca kunut batal. Ni belum letak lagi. Nah, dia bangun semula. Maka yang tu boleh, tak apa sebab dia belum letak lagi dahi. Dia bangun baca kunut, tapi nanti dia kena sujud sahwi. Tuan-tuan, saya sudah muslimat yang dirahmati sekalian. Tak baca kunut pun sunat sujud sahwi. Tak baca kunut langsung pun sunat sujud sahwi. Bangun mula baca pun kena sujud. Lebih baik, lebih baik tak bangun. Sama aja. Ada faham? Ada faham? Kita sujud teguh, tak apa. Memang nak sujud sahwi sebab kita tak baca mazhab Syafi'i, kena baca kunut. Bila kita tak baca, disunatkan sujud sahwi. Kalau kita tak baca, kita sujud, belum kita dahi sampai di tempat sujud, kita pergi bangun semula baca, kena juga. Jadi nak ringkaskan cerita, tak payahlah bangun semula. Sujud tu. Itu politik. Kena ada politik juga solat ni. Baik, tapi dia bangun semula pun tak apa. Walaupun dia kena sujud sahwi, tapi sebab dia doa. Doa tu hebat tu. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait. Rujuk semula makna dia. Hebat doa tu. Nah, jadi taklah rugi. Oh, dia bangun pun untuk dia berdoa. Walaupun dia kena sujud sahwi juga. Walaupun dia baca, kena juga sujud. Bukan sebab tak baca, sebab dia rukuk dah, nak sujud dah tadi ni. Nah, maka dia kena sujud sahwi juga sebab dia nak sujud tu. Dia lupa. Baik, tuan-tuan, ibadah muslimat yang dirahmati. Semua bentuk kesilapan ini, semua bentuk kesilapan ini disunatkan sujud sahwi sama ada dilakukannya secara terlupa ataupun jahil. Makna kalau sengaja tak boleh. Baik, tuan-tuan. Bagi seorang imam, bagi seorang imam atau orang yang solat sendiri, makmum lain cerita. Jadi makmum cerita lain. Ni cerita kita solat seorang diri ataupun kita jadi imam. Jika ia kembali kepada kunut sedangkan ia sudah hampir kepada sujud, atau ia kembali kepada tasyahud awal sedangkan ia sudah hampir kepada qiyam, maka kedua-duanya itu membatalkan solatnya jika ditinggalkan kedua-dua itu, yakni kunut dan tasyahud awal, dengan sengaja. Cikgu tarik nafas, cikgu tarik nafas. Lepas. Berat eh? Berat. Okey, ready, ready. Ready ya? Eh? Okey. Baik, tadi saya dah sebut daripada awal. Tasyahud awal dan juga kunut
Dia ni sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau kita tinggal sama ada sengaja ataupun tidak. Tengok. Sama ada sengaja ataupun tidak, kita tinggalkan dua ni, maka kita disunatkan sujud sahwi. Tetapi perkara had tadi ni, had tadi kalau kita bangun lepas daripada tahap rukuk, tak qiam lagi, lepas daripada tahap rukuk kita turun semula, kalau bangun tadi sengaja, kita tahu kita kena duduk tasyahud, kita tahu kita kena baca kunut, tapi kita tak nak baca kunut, kita tak nak baca tasyahud awal, kita nak bangun terus. Nah, tapi bila lepas dia rukuk, berubah fikiran. Eh, tak ada dia. Terus mula. Terus semula tu batal. Walaupun dia tak sampai berdiri betul lagi. Situ ya. Batal. Sebab apa? Sebab dia bangun tadi kerana sengaja. Hak tadi dia tak sengaja. Dia terbangun. Maka bila lepas tahap rukuk, dia teringat, dia turun semula. Yang tu tak batal. Dia cuma dituntut, dijabarkan untuk sujud sahwi. Yang ni memang dia tahu tapi dia tak nak baca. Tapi bila naik separuh lebih dia rukuk, dia tukar fikiran nak baca, dia duduk mula. Hak ni batal. Dia tahu dia kena baca kunut tapi dia tak nak baca. Dia pun sujud. Bila dia sujud hampir-hampir nak letak dahi, dia fikir, ah, kena baca, dia naik semula. Batal. Cikgu okey, cikgu? Okey ni? Hah? KO kita berhentilah. Letih aku dengan dia. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, banyak ni. Pening ni. Okey, saya ulang pula. Makna kalau kita bangun ke tahap hanya tahap rukuk sahaja, kemudian kita patah balik semula, sama ada sengaja ataupun tidak, solat kita tidak batal. It's okay. Kalau kita bangun, kita tak duduk tasyahud awal, kita bangun ke tahap rukuk sahaja, kemudian kita duduk semula, sama ada bangun kita tadi sengaja ataupun tidak, maka kita tidak batal dan tak perlu sujud sahwi pun. Kalau kita bangun melepasi tahap rukuk, belum qiam, dan kita turun semula, kalau kita sengaja batal, kalau kita tak sengaja tak batal. Kalau kita bangun melepasi tahap rukuk dan sampai qiam dah, kita turun semula, kalau kita sengaja turun semula, batal. Kalau kita tak sengaja turun semula, tak batal. Ulang mula. Beratlah. Nah, tuan-tuan kena ulang-ulang banyak kali. Kena ulang-ulang banyak kali. Sebab dia agak susah, agak sukar. Kalau berlaku kita tak tahu nak buat macam mana ni, aku nak buat mana ni, aku kena turun kedok ni, aku kena sujud sawi kedok ni, lah kali berhenti solat, takbir mula, lebih selamat. Nah, macam tu tuan-tuan. Kalau kita tahu, kita tak payah berhenti. Nah. Baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Dan tidak disunatkan sujud sahwi bagi yang meninggalkan tasyahud awal jika ia bangun berdiri tapi belum lagi sampai kepada hak rukuk. Jadi tak perlu sujud sahwi. Demikian juga tidak disunatkan sujud sahwi bagi yang meninggalkan kunut jika ia turun sebelum sampai kepada hak rukuk, kerana perbuatan yang demikian dianggap sedikit juga. Sami Allahu liman hamidah. Solat subuh patut baca kunut, tapi dia pun Allah sampai tahap rukuk, dia berhenti naik balik baca kunut mula. Yang ni tak kena sujud sahwi, tapi tadi sampai bawah dah tapi belum sujud, dia naik mula. Yang tu sunat sujud sahwi. Ha, tuan-tuan fikir-fikir pandai-pandailah nak semakkan dalam akal kita, nak bagi kita ingat tu macam mana. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Habis. Baik, bagi makmum. Ha, tengok makmum. Nah, yang ni lah yang duk jadi sangat ni, tuan-tuan. Bagi seorang makmum pula, tiada pilihan selain wajib kembali
mengikut imam di mana dia berada, melainkan jika imam itu melakukan sesuatu yang membatalkan solat. Kita makmum. Nah, imam patut dia duduk. Dia imam duduk tasyahud awal. Kita baru sampai. Imam tu tengah duduk sujud, kita baru sorry. Kita sampai di imam rakaat kedua dah. Nah. Makna nanti dia akan duduk tasyahud awal, tapi kita tak tahu dia ni rakaat pertama ke kedua. Kita ikut aja. Sampai dia duduk tasyahud awal, imam ni dia punya arahan panjang. Allahu akbar. Dia duduk tahiyat awal saja. Tapi arahan dia macam dia nak berdiri panjang. Kita baru sampai, kita tak tahu dia tu tahiyat rakaat pertama ke kedua. Jadi berpandukan bacaan panjang dia, takbir panjang dia, kita beriktikad, kita yakin dia berdiri. Kita pun Allah pejam mata tu, Allahu akbar pejam mata. Buka-buka eh? Imam duduk, makmum lain, kita seorang bangun diri. Apa nak buat? Ngaji tadi dia kata, bila kita dah diri betul dah, tak boleh turun. Turun batal. Yang tu untuk imam dan untuk yang solat seorang diri, makmum tidak ada pilihan. Dia walaupun dah diri betul dah, tapi imam duduk, dia turunlah semula. Makmum boleh turun mula walaupun dah diri betul. Hak tak boleh turun semula bila dah diri betul imam dengan solat seorang. Makmum boleh turun semula bila dia diri betul kalau imam tu duduk. Cikgu okey? Baik. Sejik melainkan, tengok melainkan. Melainkan ni artinya dia tak boleh duduk mula lah. Dia kena terus berdiri. Melainkan jika imam itu melakukan sesuatu yang membatalkan solat. Baik, seperti imam sudah lurus. Imam Allahu Akbar lurus. Sudah lurus, diam untuk rakaat yang ketiga. Tapi ia kembali semula, dia kembali kepada duduk membaca tasyahud atau sujud dengan sempurna. Okey. Imam sepatutnya dia baca tahiyat awal. Tapi dia bangun terus. Allahu Akbar, berdiri tegak dah. Kemudian imam tu turun semula nak baca tasyahud awal. Ataupun imam tu dah sujud dah, Allahu Akbar, letak dah dahi. Tadi tak letak lagi. Ni dahi dah letak dah. Dah letak dahi, dia bingkai bangun semula. Allahu Akbar, Allahumma hdina fi man hadait. Okey, kalau berlaku imam jadi macam tu, kalau buat tahiyat awal dia dah berdiri betul dah, kemudian dia turun semula. Kalau kunut dia dah sujud letak dahi dah, dia bingkas bangun semula, apa makmum nak buat? Itu persoalan dia. Baik, tuan-tuan, tibi dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tengoklah apa makmum nak buat. Maka tidak harus. Tidak harus ni tidak boleh. Tak boleh. Kalau buat batal. Tidak harus bagi makmum mengikut kembali bersama imamnya. Sebaliknya hendaklah menanti imam itu berdiri. Kalau tahiyat awal lah. Jika makmum sudah berdiri bersama imamnya pada masalah meninggalkan tasyahud awal atau belum lagi berdiri tetapi tiba-tiba imam kembali duduk tasyahud sedangkan dia sudah berdiri tegak, maka wajiblah bagi makmum berdiri. Wajib dia berdiri, jangan turun. Wajib dia berdiri dan jangan turun duduk bersama imamnya. Baik, saya ulang mula. Imam patut duduk tasyahud awal. Tapi dia terus bangun. Allahu Akbar. Okey. Pacak dah. Tegak dah berdiri ni. Makmum
Yang pertama saya nak usah, makmum jangan duduk tahiyat awal. Makmum tengok dah imam tu bangun terus, maka makmum dia ni kena ikutlah tu imam. Tuan-tuan, sebab tasyahud awal bukan rukun. Tak salah pun dia bangun. Dia sengaja pun tak salah. Dia tak sengaja pun tak salah. Apa masalah kita yang pergi kata subhanallah? Jangan kata. Kita bangun sahaja, Allahu Akbar, sama dengan dia. Kalau kita duduk buat baca tahiyat, batal solat. Apa berlaku? Batal. Bangun, tak payah subhanallah. Dia Allahu Akbar, tengok dia bangun dah, kita pun Allahu Akbar. Dia berdiri, kita pun berdiri. Elok kita berdiri, dia turun pula dah. Apa nak buat? Kita tak boleh turun. Kita berdirilah, duduk. Kiam, biar pi dia baca tahiyat. Kalau kita turun juga ikut dia, jeng kreng 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 batal. Dia tak apa, mungkin dia lupa. Walaupun dah diri betul, tapi dia terlupa, kata tak boleh turun. Dia pi turun juga, tak salah bagi dia. Yang salah kalau dia tahu tak boleh turun, dia turun juga, baru batal dia. Maka kita hak belakang pun kita confuse. Imam ni dia ni tak tahu ke sengaja ke kot mana ni. Dia nak eloknya kita mufarakah. Kita takut dia turun tu turun sengaja. Ataupun dia kalau dia turun sengaja, sebab kita kata subhanallah, ada makmum pergi kata subhanallah, bila makmum kata subhanallah, tu imam jadi dah turun. Bila dia turun tu kalau sengaja batal solat dia, kalau tak sengaja tak batal, di kita tak tahu sengaja ke tak. Maka nak elok kita mengikut imam yang batal solat, takut-takut dia sengaja. Nah, kita ikut dia tak boleh dah. Mufarakah ha, kita ni. Niat di hati aku mufarakah, aku bercerai, aku tak ikut imam dah. Solat sendiri lebih baik. Nah, kalau kita nak ikut pun tak apa, dengan ihtimal imam tu lupa tapi tak boleh ikut turun. Kita tunggu berdiri, biar dia baca tahiyat, dia bangun, kita ikut terus. Turun, batal. Baik, cikgu agak-agak cikgu nak turun balik ke tak? Kalau berlaku macam ni. Ha? Tak tahu. Tak tahu ke tak turun? Dia kaya ni. Saya duduk tengok kalau berlaku macam ni, semua turun. Imam bangun dah. Makmum bangun juga. Imam turun. Imam turun pun kata Allah Akbar juga. Ikut mula. Ikut mengkhinzir buta. Batal solat. Tu kata solat jamaah kena mengaji dulu bab dah. Nah, kalau tidak apa yang kita buat membatalkan solat kita tak ada makna. Ingat dapat 27 rupa-rupanya telur ayam. Kosong. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sama tadi ni. Sami Allahu liman hamidah. Dia Allahu akbar fi sujud. Nah, kita pun Allahu Akbar sujud, dia bangun semula Allahumma dina, kita pun ikut juga, batal. Batal. Baik, itu satu. Yang kedua, imam bangun Allahu Akbar, berdiri tegak, sedangkan dia patutnya dia tahiyat. Kita Allahu Akbar duduk tahiyat, kita ingat imam duduk tahiyat, tiba-tiba dia bangun. Kemudian dia pun duduk. Dia bangun tu dia duduk mula. Ha, cikgu nak buat apa? Ha? Oh, sudah. Biasanya duduk kan. Duduk dah imam duduk. Imam bangun tadi. Kita tak tahu dia bangun. Kita pun Allahu Akbar, elok kita duduk. Eh, tu imam bangun, lepas tu dia turun serta merta dia turun. Maka makmum tak boleh duduk. La ilaha illallah. Makmum tak boleh duduk. Makmum kena berdiri. Ikut dia batal. Oh, jeng. Habis lah. Nah, solat jemaah tak ngaji, jeng, kreng, kreng. Agak-agak payah nak ingat. Memang payah. Memang jadi punya. Kita Allah akan duduk. Dia berdiri, duduk mula. Kita dah iman duduk. Kita tahiyat lah tu. Jengkreng. Kita tak boleh sebab dia dah diri tadi. Maka kita kena ikut hak asal, hak diri. Tak boleh ikut hak duduk tu dah.
Sajun okey sajun. Jan jan okey. Tidur jan lah. Ni nak teruskan kan nak berhenti ni. Okey, kita teruskan lah. Mana kalau saya teruskan, saya tak jawab soalan malam ni. Nah, okey. Baik, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Okey, demikian juga imam sudah sujud sedangkan makmum belum tunduk untuk sujud, tiba-tiba imam kembali kepada qunut, maka tidak harus makmum turut baca qunut. Makmum kena sujud. Tunggu dalam sujud. Bersamanya sebaliknya wajib turun. Sama kita sami Allahu liman hamidah. Nah, imam sujud dah. Lepas tu kita pun nak sujud, dia bangun mula. Allahumma hdina fi man hadait. Kita tak boleh ikut dia sebab dia dah sujud dah. Kita kena turun sujud. Macam tadi kak, dia sama lah. Nah, tahiyat awal dengan tahiyat dengan qunut sama. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati, tak apa. Kita benar ni jarang berlaku. Nah. Tapi bila dia berlaku, kalau kita tak ingat hukum, kita semestinya akan buat macam tadi lah. Kita akan baca qunut dengan dia dan kita pun akan duduk bersama dengan dia juga, maka membatalkan solat sebab kita tak boleh ikut yang tu. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, kedua-dua masalah ini tidak harus bagi makmum mengikutnya. Tak boleh makmum ikut imam. Kerana jika imam itu kembali kerana terlupa, solatnya tidak batal. Sedangkan orang yang lupa tidak harus kita mengikutnya. Kita tak boleh ikut orang lupa. Walaupun solatnya tidak batal, nah, tetapi jika sengaja, maka batallah solatnya imam dan tidak harus kita mengikutnya juga. Jadi eloknya mufarakah. Sebab kita tak tahu imam tu batal kedok, batal kedok, batal kedok, mufarakah lah selamat. Nah, okey. Habis, kita habiskan pada malam ni sujud sahwi. Baik, sujud sahwi itu adalah dua kali sujud. Walau sebanyak mana kelupaannya. Lupa banyak, tahayat awal tak baca, kunuk tak baca, nak cepat. Solat subuh lewat dah. Nah, maka subuh tak apa, tak nak jawab. Jadi saya awal dengan qunut tidak akan duduk dalam satu rakaat. Ha, contoh. Sebab subuh tidak ada tahiyat awal, dia ada qunut saja. Maghrib dia ada tahiyat awal tapi tak ada qunut pula. Jadi qunut dengan tahiyat awal tidak akan berhimpun dalam satu solat. Ha, contoh. Baik, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati. Kalau kita contoh kita tak baca tahiyat awal, kemudian kita tak baca selawat, memang dah kita tak baca selawat. Salah kita terbanyak, tak duduk kena sujud sahwi, tak baca tasyahud kena sujud sahwi, tak selawat atas Nabi dalam tahiyat awal tak kena sujud sahwi. Jadi kalau kita tak duduk tahiyat awal, maka kita dah buat empat benda salah, maka kita sujud sahwi sekali ya. Nah, macam kita gini, kita ambil wuduk, bini sentuh kita, oh, pung kentuk, bini sentuh kita kentuk pula, pung. Ada dua perkara yang membatalkan wuduk, cikgu noh. Yang pertama bini sentuh, batal wuduk. Kentuk, batal wuduk. Kau ambil wuduk berapa kali lagi nak solat? Dua kali. Ambil wuduk sekali jelah. Walaupun hak membatalkan dua kali, nah. Ambil wuduk sekali. Itu rahmat. Kalau tidak ada rahmat, dua kali batal. Yang pertama sentuh, yang kedua kentut. Maka kena ambil wuduk dua kali sebelum solat. Mau berat gitu. Nah, jadi sekali je. Dia macam hukuman penjara ke? Lebih kurang lah. Dia dikira hukum yang ni kena 5 tahun. Yang ni pun kena 5 tahun. Yang ni pun kena 5 tahun. Kalau nak kira asing-asing 15. Tapi dikira sekali jadi? Lebih kurang tu lah. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sekali saja, walaupun kita buat sepanjang 3 rakaat, sepanjang 4 rakaat itu kita buat lebih daripada satu kesalahan yang menyebabkan kita kena sujud sahwi. Tapi sekali saja kita buat sujud sahwi, sekali itu 2 kali sujud lah. Sekali tapi 2 kali sujud. Jangan pergi sekali sujud pula. Salah faham pula. Nah, okay. Dia wajib meniatkan sujudnya. Kita nak sujud sahwi, kena lintas niat. Aku nak sujud sahwi. Kalau tidak dikira menambah sujud, batal solat pula. Tempatnya sebelum memberi salam. Ini Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sebelum bagi salam sujud sahwi. Hanafi,
lepas bagi salam baru sujud sahwi. Ada berbeza. Nah, Hanbali ada kala sebelum, ada kala selepas, ada beza. Syarat dan segala sunatnya seperti sujud solat solat biasa juga, tetapi sunat dibaca subhanallahi yanamu wa la yashu, maha suci Tuhan yang tiada tidur dan tiada lupa. Yang ini kata-kata ulama, tuan-tuan. Kata-kata ulama sahaja, bukan hadis. Sebab Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis dalam mazhab Syafi'i, dia kata ulama mengatakan bila kita sujud sahwi kena baca subhanallahi yanamu wa la yashu. Dia kata ulama kata macam tu, dia kata tapi aku kata dia tak jumpa hadis yang suruh baca subhanallahi yanamu wa la yashu. Tak ada hadis. Dia pakar hadis. Sahih Bukhari tu dia yang mentafsirkan Sahih Bukhari tu. Kitab apa nama dia? Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari dia syarah dalam masa 15 tahun tu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis dalam mazhab Syafi'i, dia kata dia tak jumpa hadis yang Nabi suruh baca subhanallahi yanamu wa la yashu. Bermakna ini hanya ulama-ulama, bukan hadis. Kalau ikut hadis, mana-mana sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca subhanallahi yanamu wa la yashu ataupun nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terpulang. Eloknya baca dua-dua. Yang pertama kita baca hadis Nabi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian subhana man la yanamu wa la yashu. Jamai. Nah, dua-dua kita baca. Baik, jika diberi salam dengan sengaja. Kalau kita kena sujud sahwi tapi kita lupa lah pula. Tadi lupa tasyahud awal. Tadi lupa kunut. Kena sujud sahwi. Sujud sahwi tu lupa pula. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha. Dia nak tahu. Dia nak. Lepas bagi salam, kalau kita belum bercakap banyak, baru sekadar astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Ay. Tak jujur sawi. Boleh. Allahu akbar. Jujur sawi nah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena bagi salam semula. Sebab bila kita sujud, bermakna kita dah masuk semula dalam solat. Bila masuk dalam solat, dia kena keluar. Macam mana nak keluar? Keluar solat, bagi salam. Kalau kita tak bagi salam, kita dikira belum keluar daripada solat. Bila kita belum keluar, kita nanti kita dah jalan buat tiga langkah yang membatalkan solat. Solat kita batal. Oh, kena solat mula. Lepas sujud sahwi, bagi salam semula. Nah, jangan tak bagi salam. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, dia kata jika diberi salam dengan sengaja, lupalah sujudnya atau diberi salam kerana terlupa yang masa penceraiannya agak lama, lupalah sujudnya. Tetapi jika sekejap sahaja penceraiannya, disunatkan sujud sahwi. Mana kalau tak terlupa, kalau penceraian tak lama, sunat sujud semula. Tapi kalau sengaja tahu dah kena sujud sahwi tapi sengaja tak nak sujud, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu sujud mula batal. Alih. Dan apabila dia sujud sahwi berarti dia kembali kepada solat, maka dia wajib mengulangi salam yang lain, dan jika berhadas maka batallah solat. Nanti dalam bab solat jemaah dia akan cerita pula. Kalau imam sujud sahwi, Allahu Akbar, dia sujud sahwi, kita tak sujud, malah aku. Malah. Nah. Sebab kita tak sujud sahwi ni sunat. Sujud sahwi sunat. Maka bila imam sujud, kita malah nak sujud. Malah nak tukar dah. Kita dah tawaru. Badan kita besar. Nak sujud kena bingkah mula. Berat ni. Tak payah. Tunggu tu imam sudah. Sujud sahwi sunat. Boleh ayo. Ha, confuse. Boleh tak?
Boleh ke tidak? Jawapan dia batal. Solat kita hak makmum tak ikut imam sujud, batal. Baik, kata sunat, sunat bagi imam, sunat bagi hak solat sendiri. Makmum sunat juga, tapi dia wajib ikut imam. Bila dia tak ikut imam, batal solat dia. Ingat, bila imam sujud sahwi, kita tak tahu dia salah tak mana ni. Tadi elok-elok dia duduk tasyahud awal. Tadi elok-elok dia baca qunut. Dia sujud sebab apa? Tak payah tanya. Ikut sajalah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dilantik imam untuk kita ikut. Jangan tanya. Ikut ya. Nah. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Adalah tu dia masalah tu. Dia sujud tu ada tu. Tapi bagi saya, kalau makmum tak tahu sebab apa kita sujud, tak payahlah sujud. Sebab sujud itu adalah sujud sunat saja. Nah, kalau kita sujud, makmum di belakang dia confused. Sebab apa imam sujud? Jadi timbul persoalan pada makmum. Nanti ada yang sujud, ada tak sujud. Masalah. Imam yang cerdik, dia tak payahlah. Kecuali benar jelas. Dia tadi memang tak duduk tasyahud awal. Jelas. Makmum dia tahu. Tak apa, dia sujud. Tadi dia tak baca qunut. Jelas. Makmum semua tahu. Dia tak baca qunut. Tak apa dia sujud. Ni makmum tak tahu apa masalah dia. Tiba-tiba dia sujud. Yang ni kalau boleh tak payahlah. Nah, sebab akan timbulkan kekeliruan pada makmum. Hak ni hak nak jadi imam kena cerdik. Baik, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Mungkin masa dia rukuk tu, dia imam rukuk baca Fatihah. Kita bukan dengar. Dia baca Fatihah. Maka kita mengaji tadi kan. Dia kena sujud sahwi tapi makmum tak tahu. Tak payahlah. Takut makmum jadi keliru. Kecuali bab-bab yang terang, bolehlah kita sujud. Hak tak jelas, kalau boleh tak payah sujudlah. Nah, sebab apa? Makmum tak faham. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Habis. Nah, habis. Jadi saya minta maaf. Soalan saya tak boleh jawab sebab dah agak lewat. Kita bawa ke minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang di berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.